Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para petani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Wahid Tigan Channel ya. Jadi hari ini Bapak Ibu para petani, saya lagi ada di lahan kentang luasnya 1 hektar. Jadi hari ini adalah penyemprotan insektisida, fungisida, terutama pestisida lah untuk mengendalikan busuk daun, ulat dan kutu pada tanaman kentang ya. Jadi bagaimana keseruannya ya, ataupun caranya ini menggunakan mesin dan dua menggunakan mesin pompa ya, mesin bersemir itu dengan dua lubang dan yang menyemprot juga mama-mama ya. Bagaimana keseruan para penyemprot ini dan pekerja ini melakukan aplikasi ini, kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita lihat dulu kentangnya perkembangannya bagaimana. Oke, ikuti saya terus. Jangan lupa di Bapak Ibu di like dan di share. Oke, terima kasih. Para petani, dan ini kentang lah umur masih 2 minggu, hampir 25 hari. Kalau yang depan sana yang udah agak tinggi itu ada sekitar udah 3 mingguan lebih ya. Jadi itulah Bapak Ibu para petani, petaninya yang lagi menyemprot. Jadi bisa kita lihat nanti bagaimana penyemprotannya itu ya. Yang nyemprot sini ibu-ibu ya, atau mak-mak ya. Jadi bisa dilihat. Nah, jadi kita akan lihat dulu ke sana langsung aja ya, Bapak Ibu. Para petani jangan ditunda-tunda lagi ya kan. Biar mantap gimana gitu dia ya. Oke, ayo Bapak Ibu, kita lihat dulu ke sana. Oke. Nah, inilah kawan-kawan petani penyemprotannya yang menggunakan dua orang ya, ini kan 1 hektar luas sekali mesinnya di sana ya. Nah, jadi beginilah caranya dia. Jadi satu selang jadikan dua mata umpah ya, itu dia seperti itu Bapak Ibu. Keren kan, mantap kali memang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih.